Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tuna Netra Channel. Untuk kali ini saya itu mau bikin kopi tadinya, tapi ternyata gas LPG-nya habis. Nah, oke, bagaimana cara Tuna Netra itu masang gas? Apa ya? Nyopot gas dan masang gas. Oke, kita naik ke atas. Kita naik. Tadi saya mau bikin kopi, tapi ternyata habis gasnya nih. Ini nggak nyala ini. Kita cek ya. Komponen mana sih? Oh ini. Ah tuh nggak nyala. Nggak nyala. Ini bekas. Ini nggak nyala. Ah. Oke, lagi. Nah, nyala kan ya? Kita lepas karena ini gasnya habis. Kita berarti ambilnya ke sini ya. Mana gasnya? Kita raba dulu. Oh ini. Enteng. Kita puntir sini. Oh, ke atas yuk. Coba pelan-pelan tarik. Nah, bisa nih bunyi. Nah, ya udah. Kita sekarang mau order Grab apa ya? Telepon tukang gas agar supaya nanti segera ngambil karena mau beli gas kita. Turun ke bawah. Bisik-bisik. Iya, kita mau itu di situ. Gasnya habis. Oke, kita sudah dapat gasnya. Oke, depan ini. Bentar. Ya. Oh ya, ini gasnya udah dapat tadi. Nih. Tadi ini pakai pisau ya. Tarik campur satu isu pakai tangan aja menggunakan tenaga. Jangan pakai tangan, kita coba pakai tenaga, pakai tangan, nggak pakai pisau, coba. Ah ini barusan datang. Gas tadi mau bikin kopi deh, kok malah ternyata gasnya habis. Wah payah, akhirnya nggak jadi ngopi. Nah, sekarang udah dapat lagi nih gasnya. Nih dapat nih, pakai tangan nggak pakai pisau. Karena biasa nyuplik, biasa apa sih. Nah sekarang tinggal mau masang. Mana kamu? Coba mundur. Enggak aneh, ke aneh mana ya? Apa itu namanya? Namanya apa? Kalkulator. Bukan kalkulator. Gini ya. Kita pas dulu. Ini kok gasnya kok bisa begini, penuh apa ya? Karetnya coba karetnya kita putin. Aduh, mati banget mak. Kita cari ini gunting mana ya, gunting ya. Oh ini.
penting. Pak, harus penting. Kita part konten dulu ya. Ternyata gasnya bunyi. Apa ini mau dimatikan? Kita balik dulu klepnya. Klepnya kecil banget kemarin nggak diambil loh. Wah, klepnya kayak gini kecil banget ya. Aduh, kayaknya nggak punya ganti nih. Yes. Nah, harusnya setiap beli gas itu klepnya diambil. Kali mana? Kan nanti dari perusahaan diganti yang baru. Coba kita coba lagi. Kalau nggak coba berarti ini kalkulatornya memang harus diganti. Enggak apa-apa. Jadi ya. Masa sih. Dia baunya gas. Kalau gas baunya gas, nggak mungkin gas kalau baunya masa kok baunya bensin, apa namanya bensin ya. Dah, nyala tuh. Ya. Jangan dimek-mek. Dah, tapi kita coba dulu nyala apa enggak. Kamu. Dah. Belum naik. Biasanya lama ini, belum naik. Naik. Jangan kamu jangan cek dulu. Itu. Ah. Belum naik. Belum naik ini. Jangan dulu. Karena itu udah lama apa ya, lama apa habis total, jadi gasnya nggak naik juga. Coba lagi. Nggak bonus. Apa yang satu belum naik masalahnya? Mari kita pengen lagi. Nggak bunyi ngesok. Nah, cuma kamu coba dulu. Coba nanti nyakit. Cek. Lagi apa ya ini? Tadi kayak bis. Sekarang kita pasang lagi. Ini memang kalau ya ini peringatan apa ya? Mengingatkan untuk teman-teman kalau beli gas itu sealnya itu diambil ya. Nah, kadang-kadang sealnya, seal itu ini seal, tapi jangan ditambahi ya, tetap seal ya. Kalau tambahin nanti jadinya apa sih? Nah, seal tapi nggak pakai lid ya. Just kidding. Oke, coba. Dah. Sampai sekarang kita cas ya. Cas dicek, cek. Ini penggorengan. Jangan itu habis untuk goreng tempo. Tempe. Bentar. Tuh ada bis. Kita cek sebentar. Kita cek dulu. Ayo tangannya. Netes. Aduh, kaget ya. Itu nyala. Nyala tau. Itu, itu ngopi ya. Tadi kok bis pak, gitu es. Kayak rem brek ya, tadi bisnya lewat. Nah, sekarang nyala tau ini.
Satunya coba kita cek. Kita biarkan nyala dulu ya. Nyala-nyala ya. Ini penggorengan, habis menggoreng itu masih ada minyaknya, masih ada ya, seroknya, masih ada nyala juga toh. Hmm. Ya kan? Oke. Ya, kita ngopi. Oke. Nah, dah nunggu kopi, semoga bermanfaat. Amin ya, bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau beli gas, sealnya itu dicopot diambil. Ya, seal. Jangan pakai lid ya. Oke. Yuk. Salam Tunanetra.